pemirsa, saat ini saya sedang berada di Swiss Bell Hotel Kota Jambi, di mana sedang berlangsung workshop peran ibu dalam keluarga untuk mendukung keselamatan berlalu lintas yang diadakan langsung oleh Dirlantas Polda Jambi. Berikut liputannya. Berkenaan dengan paparan dari Bapak Dirlantas. Dirlantas Polda Jambi mengadakan workshop satu hari yang bertema peran ibu dalam keluarga untuk mendukung keselamatan berlalu lintas. Acara tersebut berlangsung di Swiss Bell Hotel Kota Jambi. Yang turut hadir dalam kesempatan kali ini adalah Ketua Bayangkari Provinsi Jambi, Kepolisian Polda Jambi, Polresta Jambi, Kodim 0415 Batanghari, PKMT Kota Jambi, Dirlantas Polda Jambi. Kepala Cabang Jasara Harja Provinsi Jambi, Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Penduduk Provinsi Jambi, dan Psikolog Tika Bisono. Dalam acara tersebut, para narasumber memberikan materi mereka di bidang masing-masing. Yang belum bisa memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara, yang belum bisa mewujudkan cita-citanya menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak kita. Perwakilan Jasara Harja mengatakan, korban laka lantas banyak terjadi pada anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang belum memenuhi syarat. Demikian liputan yang dapat saya sampaikan langsung dari Swiss Bell Hotel Kota Jambi. Saya Nurani Ulansari dan juru kamera Alex. Salam Tribrata.